Nadia mai semayang mayat ni, dia masuk waktu dengan mandi. Ni cerita mayat pun tak mandi, pergi mayang terus itu, mana boleh terpakai mayang tu. Jadi sebab tu kena mandi kafan, lepas tu kena semayang balik. Nak kena semayang balik. Sambung kitab-kitab Sulaiman Musibian muka surat 283. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang kitab kita, dan sunat mengiring jenazah bagi lelaki, dan sunat mengiring ni ikut bersama lah jenazah. Nah, dia jenazah ni asal dia mayat yang berada di dalam pengusung dia tu, itu orang panggil jenazah. Ha, jadi kita nak pi mayat ke kubur tu, nah sunat kita ni mengiring, maksudnya kita ikut pi sekali. Yang kata sunat mengiring ni bagi siapa ni? Bagi lelaki. Nah, bagi lelaki. Kalau perempuan, dan makruh mengiring jenazah bagi perempuan. Ha, jadi kalau untuk orang perempuan nak iring jenazah buat pergi kubur tu, hak tu hukum dia makruh. Nah, makruh. Yang kata sunat iring ni, hak ni cerita dia orang lelaki. Nah, orang lelaki. Dia kata apa? Yakni, tafsir lagi. Yakni, jika jenazah perempuan sekalipun, walaupun yang diiring tu jenazah perempuan, walaupun jenazah perempuan sekalipun, makruh perempuan mengiring jenazah, makruh juga. Ha, jadi makruh orang perempuan ni dia iring jenazah bawa pergi ke kubur, walaupun yang jenazah tu pun orang perempuan juga. Ha, ni makruh. Rayah lagi pada kata makruh tu sampai tahap lain, mana lagi makruh? Dan jikalau jenazah ibu bapaknya dan anaknya, anak bagi perempuan tu lah, dan saudaranya perempuan tu sekalipun, walaupun jenazah yang dia iring tu ibu ataupun bapa dia, walaupun jenazah yang dia iring tu saudara dia, adik dia ke apa ke, anak dia ke, hak tu makruh hukum dia. Nah, makruh. Jadi dia kata makruh perempuan mengiring jenazah, makruh hukum dia. Tu taklah sampai peringkat haram tu. Dia ada, boleh sampai peringkat haram tak? Ada juga. Tahap sampai peringkat haram tu adalah juga. Tu dia kata apa? Makruh itu, makruh itu ni, makruh perempuan mengiring jenazah tu, jika tiada bercampur dengan lelaki ajnabi. Kalau dia tak bercampur dengan lelaki ajnabi ni, lelaki yang asing, yang sah nikah. Ha, tu yang kita makruh. Ha, kalau dia tak bergaul dengan lelaki ajnabi. Kalau dia bergaul lagi mana? Ada lelaki ajnabi duk campur gaul melawak lebih kurang apa semua. Lah duduk pun lebih kurang. Ah, ha, dia kata maka jika bercampur dengan lelaki ajnabi, maka haram perempuan mengiring jenazah. Ha, jadi kalau bercampur, bergaul sekali, hak tu jadi hukum dia haram balik lah. Nah, haram. Ha, dia kalau tak bercampur, duk asing-asing, hak tu tak haram lah. Nah, tak haram lah. Perempuan sebelah sana, laki sebelah sini, duk pesah orang laki, perempuan duk tengok kot jauh tu lebih kurang lah. Ha. Ha, tak apa. Nah. Jadi kalau, nah, kalau dia tak nama bercampur, tak apa lah. Nah, tak ada masalah apa lah. Ha, kalau duduk asing-asing tu, tak ada masalah lah. Bercampur dengan orang lain, tak boleh. Ha?
Tak, ni cerita yang tak boleh ni ajnabi lah. Kalau mahram tak boleh. Nah, mahram ni tak haram lah, sebab mahram dia hak tu lelaki yang haram dia nikah. Jadi yang tak boleh ni ajnabi, hak asing. Nah, hak sah nikah. Itu tak boleh. Habis yang tu. Ambil dalam kitab mana? Intaha sabil. Muka surat 77. Ha, zaman dulu ada pen, tak ada orang berjalan lah. Kandak macam tu. Ha, kandak macam tu lah. Jadi nak iring tu, yang sunat tu orang lelaki. Orang lelaki. Kalau perempuan tu, dia taklah jatuh haram tu. Tapi makruh lah. Makruh. Dan sunat lelaki yang mengiring jenazah itu berjalan dahulu daripada jenazah. Ha, sunat. Hak iring ikut jenazah pi nak pi ke kubur tu. Jadi hak lelaki tu dia duduk depan. Nah, dia berjalan dulu. Ya, jenazah macam nak berlari ya. Dia kat hak tu dia nak tak dituntut kita bawa jenazah ni bawa jalan macam biasa aje. Macam nak berlari tu. Nak jalan macam biasa sebab nah dia memenatkan orang lain lah. Kalau kita berlari. Ha, jadi hak tu kita dah bincang hak tu ni. Nah, jadi bab bawa jenazah tu dia hanya bawa dan jalan yang adat. Biasa adat orang jalan tak patut tak patut lah bawa jenazah. Dan sunat tak tak kalau bawa jenazah itu sekalian yang menanggungnya dan mengiringnya jenazah tu. Orang tanggung, orang hak iring. Iring ni dia tak tanggung. Dia pi ikut sekali lah. Sunat pula jangan bercakap-cakap, jangan duk menyembang. Nah, hak bawa tu hak tanggung ke, hak iring ke, sunat jangan menyembang, jangan duk bercakap. Nah, ni duk menyembang pula. Nah, duk menyembang macam-macam lah. Cerita panah hari ni. Nah, dia ada lah isu-isu panah ni. Hang tak tengok Facebook ni. Ha, dia mula tu. Ha, jadi jangan kita bercakap. Masing-masing diam serta berfikir akan mati. Nah, tafakur dekat mati. Nah, fikir kata diri kita ni nak kena mati. Nah, makin lama makin dekat dengan mati. Nah, bukan makin jauh dengan mati. Jadi tafakur betulah. Nah, fikir. Nah, kullu nafsin za'iqatul maut. Ha, tu je lah. Ha, lepas tu makin lama makin dekat kita ni dengan mati. Dan binasa dunia. Nah, tafakur dekat binasa dunia. Nah, dunia ni akan punah. Nah, dunia ni akan habis. Ha, dia ada tarikh luput dia. Dalam hadis Nabi kata apa? Akthiru min dikri hadhimil ladzat fa innahu na yumahhasu adz-dzunuba na wa yuzahhadu fid dunya. Jadi Nabi kata aksiru, hendak banyak, hendak perbanyak oleh sekalian kamu min dikri hadhimil ladzat, daripada mengingatkan akan yang memutuskan kelazatan. Nah, ingat benda-benda yang memutuskan kelazatan. Apa dia? Matilah. Nah, mati ni nah kita kena banyak ingat, sebab dia akan tahan diri kita tu daripada melakukan dosa, dan dia akan menyebabkan kita ni zuhud pada dunia. Ha, jadi kita tak ligan sangat lah. Kita tahu lah kita ni ligan tahu mana dunia pun lah kali prak mati. Tinggal habis. Nah, tinggal habis. Ha, tu yang yang kata berfikir akan mati dan binasa. Jadi duk bawa mayat tu. Nah, fikir kata, oh hari ni kawan aku mati, esok boleh jadi hari aku pula. Nah, boleh jadi aku pula orang tanggung tu. Ha, tu lah. Dan makruh riuh-riuh, makruh duk riuh-riuh. Nak nyanyi pula. Tenet tet tet. Ah, dia apa? Dia betul lah. Lah, ah dia.
Dia buat lagu pula macam Gen Negro tu. Belah mana malam. Nah, sak ke, lepas ke bawah, sak naik ke atas balik mayat tu. Pening mayat tu. Jadi makruh kita duduk rendah tu. Makruh. Wayah pada kata makruh ni, dan jikalau dengan zikir atau baca Quran sekalipun, makruh juga. Nah, makruh. Zikir ni duduk berjalan, la ilaha illallah, la ilaha, makruh. Nah, makruh. Nah, jangan niru apa, riuh rendah sangat, jangan. Baca Quran ni kuat lah kau baca Quran ramai-ramai. Al-Fatihah sambil duduk berjalan lah. Tapi baca Fatihah sambil berjalan lah, bukan berhenti. Nah, jadi hak tu pun makruh juga. Baca pelan-pelan lah. Nah, bukan tu baca derah-derah. Jadi makruh. Makruh juga habis hang tu. Dan sunat tudung perusungnya mayat tu dengan kain yang bukan sutera. Nah, sunat kita tudung perusung mayat tu itulah pengusung dia tu dengan kain yang bukan sutera, sunat. Kalau pakai kain sutera jadi mula, dan haram dengan kain sutera atau kain benang emas. Nah, haram kita pakai kain sutera ataupun kita pakai kain benang mah pun haram. Benang mah ni benang mah betul lah. Nah, hak tu tak boleh. Wayah dia yang kata haram tu, dan jikalau jenazah kanak-kanak sekalipun. Tapi kat sini ada khilaf ni. Masalah ni ada khilaf. Nah, walaupun nah yang kata jenazah tu, mayat tu kanak-kanak, tak boleh juga pakai sutera. Dan jikalau jenazah perempuan sekalipun atas kata Ibnu Salah. Nah, kalau ikut atas pendapat Ibnu Salah, dia kata tak kira mayat mana pun, laki perempuan ke budak-budak ke, haram nah kita tudung dengan kain sutera. Nah, hak tu haram. Tapi dia ada nah dia ada pendapat lain lah, dia ada khilaf masalah ni. Jadi jangan kerah ingat lah. Dan kata Ibnu Qasim, bermula yang diiktimad oleh Syekh Ramli, yang diiktimad, yang diberpegang oleh Syekh Ramli. Jadi Syekh Ramli ni memuktamadkan pendapat ni, harus tudung perusung jenazah perempuan dan kanak-kanak dengan kain sutera dan kain benang mah. Nah, harus. Sebab apa? Sebab waktu hidup depa tu, depa boleh pakai. Nah, budak-budak boleh pakai sutera, walaupun budak lelaki boleh pakai sutera. Yang tak boleh pakai sutera ni orang lelaki. Nah, yang bukan budak-budak. Nah, tu tak boleh. Kalau tu, kalau jenazah lelaki yang dah balik, hak tu tak boleh lah. Hak bukan budak-budak tak boleh lah. Tapi kalau budak-budak ataupun orang perempuan, harus. Nah, harus hak ni yang diiktimad oleh Syekh Romli macam tu. Jadi kita ikutlah hak mana yang kita nak ikut. Intaha, ambil lah kitab mana? I'anah Sani juzuk yang kedua, muka surat 115. Habis hang tu. Masuk fasal yang baru. Faslun fi dafnil mayyiti. Ni fasal yang terakhir rasa dalam kitab nah Kitabul Janais. Nah, ni fasal lah ni. Kira kita nak habis betul dah bab kitab, bab cerita bab jenazah ni. Nah, kita tak nak habis pun lepas hari haji lah. Ha? Yang baca depan tu. Nah, Dafni lah. Baca depan rasa. Depan al-mayyit. Jahannam tu. Jadi Arab polis tu. Baca silap. Lepas tu duk kata ni bahasa Suriani. Kacau lah. Innamaka. Ada duk viral kan bahasa Suriani kan. Suriani Indonesia kena ke dia. Nah, apa makali dah. Dia punya bahasa. Yang ingat tu inna kalimatillahi tatakun. Nah, keluar tu.
Dia kata ni bahasa Suria ni kelak habis Mekah, Madinah, ha, dia kelak habis nah, macam-macam tu pun orang angkat atau cerok. Lagi tengok lagi dia kata faslun fi dafnil mayyiti, fasal pada menyatakan tanam mayat. Jadi penceraian ni nak cerita kat kita masalah tanam mayat. Ha, inilah lah. Nah, mula kita mandi selesai dah. Lepas tu kafan dia pun selesai dah. Lepas tu semayang selesai dah. Usul buat pergi kubur tinggal nak tanam lah. Ha, jadi kat sini ni nak cerita nak cerita tanam mayat. Mana tengok dia kata apa? Bermula wajib tanam mayat itu kemudian ni selepas daripada dimandi akan dia akan mayat tu. Nah, wajib kita tanam mayat tu mesti satu selepas dimandikan. Satu. Dan kafannya nya mayat. Mandi itu lain daripada syahid lah. Hal syahid kita dah bincang tu tak payah mandi. Bila tak payah mandi, tak payah semayang. Ha, tinggal kafan, lepas tu tanam lah. Hak tu geng syahid. Ha, ni yang kata kemudian daripada mandi, dimandi akan dia akan mayat. Dan kafannya nya mayat. Kena kafan dulu. Ha, ni hak normal lah ni. Dan disembahyang atasnya nya mayat. Waktu tu wajib tanam lah. Tak boleh kita mandi pun dok, kafan pun dok, mayang pun dok, tanam terus dia kata. Dia ni kena pergi masjid pun ada kira kawan tu pergi masjid, tak pergi masjid lah. Dia tak ada kira aku tu. Kita ni yang nak kena pisah. Bila dia tu zahir Islam, pisah cara Islam lah. Nah, biar pergi lah dia tak dah pergi masjid pun, biar pergi ke dia lah. Sebab kewajipan pisah tu jatuh kat kita bukan kat dia. Nak kita pula jadi dosa pula dengan kita tak pisah dia tu. Maka jika ditanamnya nya mayat tu sebelum mandi akan dia akan mayat tu. Nah, tak mandi pi tanam terus. Atau ditanamnya nya mayat tu tiada menghadap kiblat. Tanam bagi terbalik. Dia ni Wahabi dulu ni. Kalih bagi terbalik terus. Kih dia Wahabi, biar pergi lah. Nah, biar pergi lah dia nak Wahabi kan datang apa pun. Nah, jadi kita tanam mengelak lah. Nah, tanam mengelak. Jadi, nah, ni cerita dia satu masalah tak mandi tanam. Satu. Yang kedua masalah, dia tanam tak mengadap kiblat. Dia buh bagi menerak kan. Nah, buh bagi terlentang kan. Dia ni jenis suka tidur melentang tu ni. Nah, dia kan suka miring bagi melentang lah. Sedap lagi dia tidur tu. Tak boleh macam tu. Nah, dia kena mengadap ke kiblat tu dia punya dada dia. Jadi jawab bagi dua masalah ni. Jawab dua masalah ni nescaya wajib dibongkar akan dia akan mayat tu. Wajib kena bongkar balik. Nah, kena bongkar balik mayat tu. Jadi dua masalah lah. Satu tak mandi, yang kedua nah tanam tu tak mengadap kiblat. Hak ni wajib bongkar. Nah, wajib bongkar. Tapi yang kata wajib nak bongkar tu, wajib kita nak bongkar balik. Nah, wajib nak bongkar balik tu. Nah, wajib kita nak bongkar kubur dia balik tu, dia ada kait, dia ada syarat dia. Jika belum busuknya nya mayat tu, kalau tak busuk lagi tu baru wajib kita bongkar. Nah, kalau tak busuk lagi wajib kita bongkar. Hak ni kita kena tanya orang yang orang yang reti dalam bab ni lah. Nah, orang yang reti dalam bab mayat ni. Nah, lama ni mayat kalau masuk dalam kubur busuk lah. Ha, kena tanya orang tengok lah. Jadi dia cek-cek berapa hari dah mayat duduk dalam kubur ni. Nah, ada kot 7 hari dah. Jadi kalau 7 hari dah, nah, kawan tu hak reti dalam bab tu, dia pula adil, boleh percaya lah. Kita kira dia tu siqah lah, boleh percaya. Nah, dia kata awak 7 hari busuk lah. Nah, busuk lah. Gelahan korek pun muntah tu lah.
Ha, jadi kalau busuk dah, maka ketika tu tak wajib kita bongkar lah. Nah, tak wajib kita bongkar balik kubur tu. Ha, tu dia kait dia. Yang kata wajib dibongkar tu syarat dia jika belum busuknya mayat tu. Kalau tak busuk lagi. Ha, dah kita bongkar dah, nak buat ke mana? Nah, baru tanam sehari baru. Nah, kawan tu mengaku kata aku buat bagi dia melentang kan. Duduk geram kat dia lama lah. Haa, kita hak tahu pula. Nah, kena pergi cari skok bongkar balik. Nah, bagi beho korek balik. Jadi wajib kena bongkar tu. Lepas tu dah bongkar dah, buat mana? Wajib dimandi akan dia ni. Masalah tak mandi, masalah tak mandi, kena mandi balik lah. Kalau masalah tanam bagi menerak tu, bagi perbetul balik lah. Nah, betul balik lah. Tak mandi dah, dah mandi dah. Nah, ni masalah tak mandi ni kena mandi. Nah, ambil mandi balik. Dan kafan, lepas tu kafan dan disembahyang atasnya, atas mayat. Kena mayang balik. Eh, dah mayang lah kemarin. Tak kira mayang tu sebab tak mandi. Nah, dia semayang mayat ni, dia masuk waktu dengan mandi. Ni cerita mayat pun tak mandi, pergi mayang terus itu tu, mana boleh terpakai mayang tu. Jadi sebab tu kena mandi, kafan, lepas tu kena semayang balik. Nah, kena semayang balik. Dan ditanam akan dia, akan mayat tu menghadap kiblat. Nah, tanam menghadap kiblat. Kalau masalah tak menghadap kiblat, perbetul lah. Nah, perbetul tak payah mandi lah. Sebab mandi dah selesai, semayang pun selesai. Bila mandi selesai, kapan selesai, semayang pun dah selesai. Nah, jadi kita perbetul balik lah. Nah, betul. Dan jika sudah busuk mayat yang ditanam dengan tiada mandi akan dia, akan mayat tu, atau tiada menghadap kiblat. Kalau dah busuk dah, mayat yang ditanam tu dengan tak mandi tu busuk lah. Lepas tu nampak macam mana? Maka haram dibongkar akan dia, akan mayat tu. Haram kita bongkar. Kalau dah busuk dah. Nah, orang kata ni banyak hari yang ni busuk lah ni. Reput dah dia punya daging dia, reput lah jadi busuk. Jadi haram kita bongkar lah. Haram. Lepas tu nak buat apa? Nak wajib biar begitu saja. Biar nak buat macam mana? Biar pergi dia menerak ke tu lah. Haa, nazik nak buat macam mana tak? Haa, habis lah. Serah kat Tuhan lah. Tak apa lah, nanti bangkit nanti lah. Hak buat kerja macam tu kena ya. Nah, haram. Nah, haram kita buat kerja macam tu. Nah, biar tak mandi. Nah, tanam bagi terbalik ke. Nah, letak bagi terbalik ya. Habis tu. Adapun jika ditanam mayat, kemudian ni selepas daripada sudah ni mandi akan dia, akan mayat, dan menghadap kiblat. Mayat tu menghadap kiblat elok. Lepas tu mandi pun mandi elok. Kapan? Telah lah. Kelak lah. Tetapi, ni tak kepal lagi ni. Tetapi belum dikafan nyanya mayat. Tak kapan. Tanam ke tu. Bulat-bulat tu. Lah, dia tanam terus ke tu. Nah, angkat, buh terus lah. Sik kait, jimat kait lah. Tidak kapan-kapan lah. Atau belum disembahyang ke atasnya nyamayat. Ni masalah tak kapan, ataupun masalah yang kedua tak semayang. Nah, tak semayang. Dia kalau kita mandi nak semayang boleh dah, tak kapan angin tak apa. Nah, tapi elok dia kapan dulu lah. Tapi kalau cerita dia dah, kita dah mandi dah mayat tu, tak kapan lagi pun boleh mayang lah. Mandi-mandi cukup ke belah. Oh, mayang ni, mayang tu. Tak pergi lah kapan, tak pergi lah. Nak tumpang orang duk ramai. Oh, mayang. Nak tak kapan-kapan lagi ya. Orang pun duk kalut lah. Kalut buat kalang kabut apa tau. Jadi mayang dulu sah tak? Sah, tak ada masalah apa. Dah mandi, sah mayang. Dia tak boleh. Kalau tak mandi, kapan saja hal tu tak sah terus mayang. Nampak lah. Jadi nak abang kata ni dia dua masalah lah. Satu masalah tak kapan, yang kedua masalah tak semayang.
maka haram dibongkar akan dia, akan mayat tu haram. Nah, tak boleh bongkar juga. Dua masalah ni tak boleh bongkar. Hak wajib bongkar tu, nah, masalah dua tadi. Nah, tak mandi ataupun tak menghadap kiblat. Hak tu ya. Tapi kalau masalah tak kapan, tak semayang, hak ni haram bongkar. Royah pada kata haram. Dan jika belum busuk nyanya mayat sekalipun, walaupun tak busuk, baru tanam tak saat ni, baru sejam, tahu kata kawan tu tanam mayat tu telanjang. Nah, mayat tu yang telanjang, kat orang hak tanam tu telanjang. Nah, dia cabut-cabut kain tu, dia biar tu telanjang pula tu, langkebuk tu. Dia tak nak. Hang dulu jahat sangat lah. Dia geram ke apa tak tahu lah. Nak ke apa tak tahu. Tapi dia londeh habis mayat tu, telanjang pula. Jadi nak abang kata hak jenis macam ni, haram kita ni duk pi bongkar tak boleh. Walaupun belum busuk sekalipun, tak busuk, baru baru sangat lah tanam, tak boleh bongkar. Nah, tak boleh. Lepas tu, hanya jika belum disembahyang ke atasnya. Kalau belum disembahyang ke atasnya, maka wajib disembahyang atas kuburnya. Nah, wajib kena sembahyang atas kubur tu kalau tak sembahyang lagi. Atas kubur ni bukan pijak atas kubur dia tu. Nah, bukan buat macam tu. Nah, jadi kita sembahyang tepi kubur dia tu lah. Jadi kalau tak sembahyang lagi, padan sembahyang tepi kubur dia tu. Tak payah nak korek-korek lah. Nah, sembahyang tu macam tu. Dia langkah kubur ni apa hukum dia? Haram kecuali hajat. Nah, kecuali hajat. Contoh hajat ni, orang hak tanggung mayat tu, dia nak pi shortcut. Dia kalau nak pi kok apa, kok jalan tak berkubur tu, jauh balik. Nah, nak kena pergi pusing, buat rambau pula sampai dia punya lubang kubur ni. Jadi nak shortcut pergi kat tu perang. Tapi kena lalu langkah-langkah kubur. Ketika tu tak haram. Tak haram. Tak ada masalah apa lah. Tapi saja-saja buat TikTok pula, meloncat-loncat langkah kubur tu, hati tak boleh tu. Nah, haram hukum dia. Habis ada apa itu minggu lepas tu, dua minggu lepas. Nah, dua orang perempuan tu, dia gila konten ke apa tak tahu lah. Nah, dia rakam lawan loncat kubur. Nah, lawan loncat kubur. Haji ni macam ni ya, kata tu orang tanam cabut kain kapan tu telanjang bulat ni. Nah, orang dia taram lama lah. Oh, dulu hang langkah kubur orang lah. Tunggu lah puak ni cabut kain kapan tu. Tapi haram lah buat kerja macam tu. Nah, dia dah percabut lah kain kapan tu. Lagi tengok lagi dia kata apa. Adapun jika ditanam mayat pada bumi yang dirampas. Nah, bumi itu, bumi yang dirampas, tanah yang dirampas, kawasan tu kawasan tanah yang dirampas hak orang yang tiada redha oleh tuannya. Tuan bagi bumi tadi, tuan tanah tu tak redha lah ambil bumi dia, kerajaan rampas lah ke mana tau. Nah, dia buat macam-macam, dia kerajaan. Nah, depa kerja kerajaan buat macam ni, naik pula isu kes sejuta apa ni. Tak tahulah jabatan mana ni, tapi duk bunyi bilang polis lah. Jabatan duk kalut entak sorak kan tu. Nah, hak adalah depa apa dia tak ni kena tangkap lah, naik juta padahal. Nah, kita tak kata apa lah. Nah, nak kena juta rasuah. Lagi dia kata lagi, makan duit lah, makan duit tak betul. Nak makan duit tak betul. Kita kok kelam perut kita orang. Nah, sampai tak nampak hak betul ni. Jadi makan kena jaga juga. Nah, makan kena jaga juga. Nah, tidak kelam perut. Dia tak nampak hak betul. Orang nak kata dah hak ni boleh, hak ni boleh, hak ni boleh. Tak nampak juga. Makan tu
Jadi dia kata apa? Ha, adapun jika ditanam mayat pada bumi yang dirampas yang tiada redha oleh tuannya, tuan bumi. Tuan bumi itu dia tak redha tuan tanah tu. Satu, tu satu masalah. Atau ditanam pada bumi, ni tanah tu, tapak tu lah. Ha, bumi lah, bumi masjid, tapak masjid. Nak tapak masjid, tapak orang wakaf buat masjid, tanam mayat lah tu. Ha, kacau. Ha, memang orang wakaf untuk masjid lah. Tiba-tiba pergi tanam mayat lah tu. Ni dua masalah. Dan jika masjid itu sudah roboh, walaupun masjid dah roboh dah. Masjid buang lah, buat masjid baru lah tepi tu. Tak ni orang roboh dah, tapi tetap tapak tu wakaf untuk masjid. Nah, ha, dia pergi tanam mayat tu. Dan tiada ada bekas-bekas binanya masjid sekalipun. Tak ada bekas binaan tu, tak ada lah. Nah, bekas binaan tu tak ada lah. Mereka hack habis. Nah, hacker buang cerah. Nah, lepas tu mereka buh tar ke apa-apa, buh tanah ke orang tu. Nah, masjid mereka bina tepi tu. Padahal hak ni tapak wakaf untuk masjid juga. Dan kali ni pebat tanam mayat tu. Maka iaitu ditanam tadi ni. Satu, ditanam pada tanah yang dirampas, bumi yang dirampas, tanah tapak yang dirampas lah. Tuan dia tak redha. Satu. Yang kedua, bumi masjid, tapak masjid. Nah, hak ni haram. Nah, haram terang tu. Tu orang buat kubur kat masjid. Hak tu bukan masjid, hak tu memang dia wakaf untuk kubur lah. Kalau belah Kedah tu banyak lah. Belah Kedah ni, belah Polis lebih kurang. Nah, tapi belah Kedah banyak sungguh. Dia ingat dulu belah Lana Bulu tu. Nak masuk pergi masjid, dia kena lintas kubur dulu. Ha? Kih tu kot orang tak berapa mamah masjid. Kena lintas kubur dulu. Lepas tu bawa masjid lepas tu. Ha, jadi kena lintas masuk ke kubur dulu. Lepas tu masjid. Ya. Ha, tak boleh. Nah, tak boleh. Ha, kubur pergi buat kubur tu tak boleh. Ha, kalau depa ubah tu boleh lah. Ha, tak masalah, tapi masjid tak boleh ubah. Nah, tak boleh lah ubah lah. Ha, maka yang itu haram dan wajib bongkarnya yang mayat tu, bawa tanam kepada tempat yang lain. Wajib kena bongkar. Wajib kena bongkar tu sampai tahap mana wajib tu. Dan jikalau mayat itu sudah busuk sekalipun, walaupun busuk lah, busuk lah ni, eh banyak hari ni, 3 bulan dah tanam ni. Nah, ni mesti busuk lah kalau kita bongkar pun. Wajib kena bongkar. Wajib dibongkar, ditanam di tempat lain. Pi tanam kat kubur lah. Ya, jangan tanam dekat masjid. Habis orang tu. Tapi kalau apa, kalau masalah hak tadi ni, kalau busuk tak boleh bongkar lah. Tapi masalah ni, kalau bumi yang dirampas ataupun masjid, hak tu memang kena tanam. Banyak kita duk tengok, nah, makam-makam tu duk ada kat masjid, hak tu memang bukan masjid tau tu. Tang depa tanam tu. Ya. Setengah tu memang dijadikan kubur dulu, lepas tu baru dijadikan masjid. Kemudian. Ha, masjid di kemudian. Nah, dijadikan masjid tepi-tepi tu. Nah, ha, dekat-dekat gitulah. Ada kalau belah mana? Belah Jitra ada satu orang Tok Keramat tu. Kubur makam ayah Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Nah, ada satu jalan Tok Keramat tu belah dalam sikit. Saya tak tahu hak tu orang pergi masjid ke ataupun surau saja ke. Kat itu ada 3 makam gitu. Betul ada tempat mayang tepi-tepi tu. Boleh kat puak ni sembah kubur tu ya. Nah, kubur duk belah tu kena kita mayang belah ni, tak ada sembah apa ah. Nah, tak ada sembah apa pun. Habis. Nah, Masjid Nabawi tu kan ada makam Nabi depan tu. Nah, ada makam Nabi, ada makam Sayyidina Abu Bakar, ada makam Sayyidina Umar. Tu sembah kubur lah. Dia tanya Wahabi lah. Mereka cukup marah lah. Nah, buat masjid, lepas tu ada kubur pula tu. Tu macam mana Masjid Nabi tu? Takat rancang lah. Dia teruk macam tu lah.
dia hak baru jadi Wahabi ni dia teruk lagi. Apa dia? Nah. Dia kalau hak lama Wahabi ni dia nampak lain sikit lah. Nampak kot tasawuf lembut-lembut sikit. Ni tak. Hak dulu ahli sunnah ni tasawuf. Jadi Wahabi baru berapa hari dia kerah lah piarnya tu. Nah, Americano lah. Kalau kopi tu Americano lah. Dia tak nak campur susu lah. Nah, memang piar tu. Haa, kata kat Tok Guru balik. Allah Akbar. Nah, ni masalah. Ni naik pula video, saya pun tak dengar. Nah, ada petikan masalah tu. Orang baca apa, baca sebelum semayang. Orang usali sebelum mayang. Habis, dia tak dalam maka habis. Oh dia. Nah, hak ni dia kata sebab tak ikut Nabi. Jadi bila kita faham sunnah, nah kita kena ikut. Dia ingat sunnah ni perbuatan saja kot. Nah, sunnah ni dia merangkumi tiga benda. Ada perbuatan, ada perkataan, ada iqrar. Nah, bagi dia ni sunnah ni kena hak Nabi buat saja. Tu baru sunnah. Kok mana aku ni? Nah, dia kerah lah, kerah semua. Habis. Jadi dia akan meletakkan ulama-ulama yang alim dulu lebih daripada dia lah ni, letak dalam maka habis. Padahal dia tu tak ada terang mana pun. Dia pakar dalam bidang apa? Nahu, sorak, balaghah, nah bahasa. Nah pakar bidang apa? Hadis. Nah, yang boleh piduk hentam. Jadi dia akan menyebabkan habis ulama-ulama Syafi'iyah ni semua duduk dalam neraka. Kih apa? Kih usalli. Dah tak pelik benda tu. Dah tak pelik. Hang dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani tak ada apa pun. Nak letak dia dalam neraka, kih dia Syafi'iyah, kih dia usalli. Nah, ai jangan kerah sangat nah. Kadar tak mana pun ayat liuk lebih pang 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 ilmu tu tak keluar tak mana pun nah, ayat liuk keluar banyak lagi pada ilmu hak tu tak mahu kita nah. Jadi jangan kerah macam tu nah, fikir sama lagi. Dia kata lagi, bermula sekurang-kurang tanam mayat itu wajib ditanamnya mayat tu dalam satu lubang yang turun ke dalam bumi dan dikambusnya yang menegah daripada bau busuk pecah-pecah mayat. Wallahualam. Nah, tanda orang tu dulu.